Ya, ketemu lagi. Kali ini gue akan unboxing masker M04 yang eye softer biasanya ngerti. Jadi langsung aja kita buka. Ya, udah. Ini dia bahannya. Ya, ini dia masker M04. Ini ya, bahasanya bahasa Rusia ya. Kita lihat semua. Ini dia maskernya. Nah, ini udah kebuka ya. Langsung aja kita ambil barangnya. Ini dia. Ini ada. Nah, ada isinya ya. Jadi isinya ada maskernya itu sendiri. Ini ini kipasnya ini. Iya. Ini enggak tahu ini buat apaan. Nah, ini buku manual mungkin terlihat. Iya, lagi-lagi bahasa Cina. Ini sebenarnya dari Rusia apa Cina? Juga enggak tahu. Jadi poster bahasa Rusia ini kolaborasi mungkin ya. Oke, kita singkirin dulu. Jadi yang kita dapat seperti yang tadi, ada manual, ada posternya, ada ini seperti apa ya, mungkin buat ini, buat ngepasin di kepala biar nggak sakit mungkin. Mungkin seperti ini nanti tempelan gini mungkin ya. Ini gue beli dari Bukalapak juga sih, harganya ya seperti biasa, cari yang paling murah. Ini gue dapat 290.000 cuman ya. Ini fannya ya, kita buka. Ada tombolnya ini. Ini ada. Oh, ini tombol on off nya. Ini buat buka. Nah, ini. Ya, enggak ada baterainya ya. Kebetulan. Enggak ikut baterai. Ini kita lihat ada kipasnya di sini. Tinggal pasang dua baterai AA, dua ini ya. Ini untuk tombol on off. Oke, kebetulan saya nggak punya baterai jadi nggak bisa nyoba. Kita anggap aja ini working, bisa lah kita pasang lagi. Mana masangnya ini? Ini tanjolannya nggak sama, ada yang beda satu di sini yang lebih menonjol. Jadi ini ada yang beda dari yang lain, yang ada tombolnya tadi, yang lain enggak ada ya. Jadi kita pasangin. Nah, gimana, mana tadi? Iya, udah kita pasang langsung di sini. Ini yang lubang. Jadi kita pasang. Nggak bisa. Sulit juga. Oh, udah pasang.
seperti ini ya tampilannya. Ini dari plastik ABS, kuat kokoh, bagus. Strapnya ini ada banyak, oke ini model strapnya. Ini di kepala, ini ada lagi 6 strap. Nah, seperti inilah bentuknya. Yang penasaran, nah ini kita lihat bagian dalamnya. Nah ini kipasnya di sini, jadi kita kalau dilihat di sini anti fogging kipasnya ntar niup untuk kacanya ya. Kacanya ini ada kayak karet, ini karet, jadi niup ke kaca biar nggak ngembun. Nah ini karet, ini bolong kali ini, berarti ini sebenarnya sih bukan untuk masker, khusus buat apa ya, war game mungkin, untuk para pecinta airsoft. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ya aku sih hanya dengan 290 ya, lama-lama gue promo buka lapak sendiri gue. Sekian dari gue, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe.